Santo, mudah-mudahan namanya nggak salah. Santo, ya. Beliau juga mualaf dan mantan penginjil dari generasi akhir zaman singa Yehusa atau Lover Care Ministry. Apakah sudah hadir Mas Haninya? Mas Hani, ada ya? Oke. Ya, mari kita sambut teman-teman Mas Hani Kristianto. Ini pakai ini nggak apa-apa? Ini mantan penginjil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini paling enak mainnya. Ya, alhamdulillah kita ada di sini sama-sama semua. Terima kasih sudah datang ke sini. Kami datang ke sini karena Allah, dan semoga kami juga berguna untuk syiar Islam. Amin. Apa yang mau diobrolin nih Mas? Latar belakang, kemudian apa nih latar belakang? Penginjil tadi itu mungkin juga belum pada ngerti penginjil. Saya seharusnya kalau mungkin orang udah tahu, lihat di YouTube saya atau di ketik nama saya. Wah ini? Ya, Hani Kristianto di so YouTube exist, ya? Sudah ada. Bukti-buktinya dulu sempat dihapus, dihilangkan. Oh begitu. Yang saya sempat dihilangkan, bukti-buktinya alhamdulillah ada teman mualaf yang lain yang nyimpan. Bukti apa nih Mas? Maaf. Khotbah saya, di penginjil itu. Okay. Waktu di gereja saya khotbah, waktu saya pelayanan itu dihilangkan semua dulu. Akun-akun saya dibajak, terus ada yang nyimpen rupanya, diupload lagi. Tapi itu nggak masalah. Ya. Itu masa lalu. Masa lalu. Itu masa lalu. Biarlah berlalu ya Mas. Ya. Okay. Dulu saya pembenci Islam. Dulu saya banyak melakukan hal untuk merusak Islam. Kalau boleh tahu sudah berapa orang yang diinjilkan Mas? Cukup banyak. Berapa? Saya gak ngerti jumlahnya, tapi cukup banyak, dan salah satunya sudah menjadi istri saya. Hadir gak malam ini Mas? Istri saya adalah seorang muslimah yang saya murtadkan, menjadi Kristen, membantu saya dalam pelayanan, dan akhirnya sekarang menjadi istri saya islamkan kembali. Itu salah satunya. Cuman bukan itu poinnya. Mualaf itu seharusnya yang saya perhatikan selama hampir setahun saya gabung dengan Coach Steven. Iya. Mualaf ini merupakan salah satu bukti bahwa kebenaran Islam itu ada di situ. Karena yang masuk Islam biasanya dari non-Muslim, dari kafir maksudnya, bukan non-Muslim. Kalau non-Muslim nanti bisa mirip sama Muslim. Mantap ini, kafir ya. Selain Muslim, kafir. Kafir, baik. Jadi mereka bukan orang-orang yang dikasih sembako masuk Islam, bukan. Ya, dikasih bantuan masuk Islam, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang alhamdulillah mau berpikir. Alhamdulillah mau mempertaruhkan segala-galanya. Karena hal yang tidak mungkin sebelum masuk Islam. Sekedar cerita kenapa saya masuk Islam gitu, orang tanya-tanya, ya, saya ada dasar-dasar pemikiran. Iya, itu yang ditunggu-tunggu tadi. Ya, dasar-dasar pemikiran waktu itu selama berpuluh-puluh tahun saya penginjilan, saya dididik menjadi seorang martir. Lalu berpikir pada suatu hari, saya pelajari Injil dan semua ahli kitab ataupun semua orang-orang yang mengerti Injil sebenarnya tahu banyak kejanggalan di situ. Tapi saya mau cerita satu, kita buktikan satu hal aja yang gampang-gampang aja. Hanya Islam, hanya Islam yang Allahnya nggak kelihatan. Ya. Coba agama lain ada kan? Saya nggak mau sebut agamanya nanti dibilang menista, ya kan? Tapi Tuhannya kelihatan semua. Iya betul. Ada wujudnya. Berwujud, ya, ada wujudnya. Dan buktikan Islam itu Allahnya nggak kelihatan. Jangan Allahnya, Rasulnya nggak kelihatan fotonya. Ya. Kalau foto Nabi yang lain, mereka bikin gambarnya, kita tidak. Kita tidak bilang itu muka Nabi Isa. Itu yang membuat Mas berkesan sekali? Enggak, lalu saya mencari. Apa tuh? Namanya saya juga mencari. Ngobrol ya. Bareng mu'alaf. Iya. Masalah. Terus gini, terus kita cari salahnya Islam. Oke. Okay. Kesalahan Islam, jadi saya mau ada di sini untuk bisa berbagi. Untuk kita sama-sama bisa berubah. Betul. Dulu saya bilang saya cinta kepada yang saya sembah. Hari ini saya pernah bilang saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah. Semua cinta Allah, semua cinta Rasulullah di sini.
Yang gak cinta Allah angkat tangan coba. Yang gak cinta Rasulullah angkat tangan. Pertanyaan saya, betulkah kita cinta Allah dan Rasulullah? Insya Allah benar. Insya Allah. Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Sama Pak tanyanya Pak. Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam? Apa yang sudah kita lakukan untuk Rasul, untuk Allah? Apa? Kelemahan Islam, tidak peduli dengan saudaranya. Kelemahan Islam, tidak membantu saudaranya yang susah. Kelemahan Islam, masih banyak lagi kalau mau saya sebut. Mari berubah. Karena itulah pola yang kita pakai. Karena itulah kami berani memberikan sembako. Kami berani memberikan uang sekolah. Kami berani berikan dokter. Apa yang Anda perlukan kami berikan waktu itu. Karena saudara Anda tidak peduli dengan Anda. Karena itu sabda Rasul, pada satu hari kita seperti sampah di bawah ombak. Buih di bawah ombak. Dicabut rasa takut dalam hati mereka kepada kita. Kita banyak di sini, tapi mereka tidak takut. Betul kan? Karena kita lebih cinta diri kita sendiri. Betul? Mari kita muhasabah diri di sini. Betulkah kita selama ini cinta dengan saudara kita? Betulkah selama ini kita cinta dengan Islam? Atau hanya kata-kata di udara belaka? Hanya ngomong, saya cinta Islam, saya cinta Rasul, saya cinta Allah. Islam hidup dan matiku. Buktikan saudara. Karena saya menemukan selama sebulan ini, sebetulnya tim Jogja sudah menemukan juga. Saya menemukan satu masjid kosong, tidak berpenghuni. Masjid tidak ada azan. Saya punya bukti video, saya punya bukti mulai pagi sampai malam. Dan bukan cuma saya, banyak orang datang. Sekelilingnya Islam. Astagfirullahaladzim, masjid mana itu ya? Rasulullah bilang, ada masa satu hari, Islam tinggal namanya saja. Masjid-masjid kosong, Al-Quran sudah tidak ada lagi. Itu ada bunyi seperti itu. Dan saya berharap, ya Allah, izinkan saya mati kalau itu terjadi. Syahid di jalan Allah. Saya gak suka, saya gak mau. Saya yakin ini bukan akhir zamannya Islam. Belum. Karena begitu banyak orang yang masih baik. Karena Islam bukan terletak pada saya seorang mualaf. Islam juga tidak terletak pada lisan saya atau pikiran saya. Kebenaran Islam terletak pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Kemurnian Al-Quran terletak pada Al-Quran. Bagi Anda nanti yang menyaksikan yang bukan Islam, kalau Anda membenci Islam, bencilah Islam 100%. Pelajari Al-Quran dan cari salahnya. Kalau bisa. Saya buktikan kenapa, karena Allah berfirman berjanji bahwa Al-Quran Allah yang memberikan dan menjaganya. Dan mari saudara-saudaraku, Allah sangat cinta orang yang mencintai masjid. Saya lupa di dalam hadis kursi yang mana, tapi ada bunyi begini. Sesungguhnya Allah akan menurunkan azab kepada makhluk di bumi. Tetapi karena Allah melihat kaum Islam bertasbih kepadanya, saling mengasihi dan mencintai, maka Allah palingkan bencana itu dari kaum Islam. Satu hal yang paling ditakuti oleh mereka-mereka pembenci Islam adalah jika Islam bangkit dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah, jika Islam saling mencintai satu dengan yang lain, jika Islam tidak lagi mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu dipersoalkan. Selama Rasul kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama Allah kita Allah subhanahu wa ta'ala, selama kiblat kita menghadap Ka'bah, saya enggak peduli Anda kunut atau enggak kunut, kita saudara. Mari saudaraku, kita bersatu bersama-sama, kita rubah diri kita sama-sama, kita bangun Islam kembali, kita jadikan masjid sebagai pusat tempat kita beribadah, tempat kita
bersama-sama merencanakan sesuatu. Insya Allah kita bisa bersama-sama. Hari ini ada banyak sekali mualaf-mualaf juga banyak yang palsu, banyak yang cuma minta-minta. Jangan pernah kasihan dengan yang namanya mualaf. Mualaf tidak untuk dikasihani. Kalau ada mualaf minta-minta, dia menjual mualafnya. Dan jangan dibantu. Kalau ada mualaf mengeluh-mengeluh, jangan dibantu. Mungkin banyak yang sudah menyaksikan bulan 3 saya terusir dari rumah. Uang di kantong tinggal 135.000. Saya tidur di pinggir Masjid Darussalam dengan dua anak bayi yang umurnya masih 3 bulan dan 8 bulan yang lalu, berarti yang satu lagi setahun 11 bulan. Enggak 13 bulan. 16 bulan. Karena bedanya 12 bulan. Iya. Saya beli nasi goreng, saya bilang itu saya sudah makan. Kami tidur di emper masjid. Dan saya minum air wudu untuk minum. Dan Stephen, waktu itu saya belum siap apa-apa di MCI, ketua MCI mau kirim saya uang. Saya bilang saya enggak mau. Saya percaya Allah yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Banyak orang Kristen menyumpahi saya. Anak saya sejak dalam kandungan sudah dikutuk-kutuk, akan lahir cacat, akan hancur. Anak saya dua, yang pertama yang paling besar namanya Ikhlas, adiknya namanya Sabar. Akhlaknya luar biasa. Satunya luar biasa. Mungkin Arido ya. Ya. Atau Istiqomah, Ikhlas, Sabar dan Istiqomah. Ya. Insya Allah. Tapi dengan begitu, karena kita menjadi mualaf bukan karena manusia. Mustahil orang bicara sama saya, orang saya gak percaya Islam, gimana orang Islam mau bisikin saya percaya? Gak ada yang bisa bikin saya percaya. Karena hidayah itu milik Allah. Karena Allah merubah hati kami semua. Kami semua diganti, dirubah hati kami oleh Allah. Dengan begitu, bagaimana seorang mualaf bisa membuktikan dan bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah ini Allah Azza wa Jalla, kalau dia tidak susah? Bagaimana kita bisa tahu kalau Allah yang kita sembah ini Rahman, Rahim, kalau dia tidak menderita? Justru di dalam penderitaan dan kesusahan itu, itulah saatnya Allah menolong seorang mualaf ataupun muslim ataupun muslimah. Dan sebagaimana hakikat hidup di dunia, dunia ini adalah penjara buat kita. Penjara dari hawa nafsu kita sendiri dan dari setan dalam diri kita sendiri. Dan kematian adalah hal yang terbaik untuk kita. Kematian adalah hadiah untuk kita. Berbeda dengan agama lain, janji-janji kebahagiaan yang diberikan berupa uang, harta, menjadi pemimpin, menjadi pemenang. Seorang Islam menjadi tahanan dalam hidupnya oleh hawa nafsunya. Dan saya gak bisa banyak bicara, tetapi hari ini banyak sekali terjadi saudara-saudara kita susah. Insya Allah, tapi saya gak bawa videonya. Ada seorang mualaf, begitu dia masuk Islam, mukanya disiram pasir dan cabai, hari ini dia buta. Saya bersama pembinanya di Kuningan, masya Allahnya saya ketemu, namanya Ko Andi. Dia, saya tanya, Ko mau apa rasanya buta seperti ini? Mau sembuh gak? Dia jawab, Rohani, kata Allah, kalau saya mau sabar dan ikhlas, surga jaminannya. Dan dia hafal beberapa juz Al-Quran di depan kami semua dengan tartil, dia Yasin, dia Al-Fatihah. Dia lumpuh, dia buta, dan dia tidak pernah minta-minta sedikit pun. Banyak orang gereja, orang Buddha datang ke tempat dia dan dia tolak semua bantuan itu. Kita akan kumpulkan dana untuk beliau. Hari ini ada masjid, dua masjid yang kosong. Saya tidak mau sebutkan namanya. Ya, saya mau tidak mau sebutkan lebih bau lagi, tapi mari. Saya yakin saya bisa hidupkan masjid itu. Saya yakin dengan bersama-sama. Saya tidak bisa, mohon maaf, saya tidak bisa. Tapi saya yakin Allah bisa hidupkan masjid itu. Mari kita doakan. Hari ini kami difitnah. MCI difitnah bohong.
Mualaf Center Indonesia, Hani, dan seluruh tim Mualaf Center Indonesia berbohong mengenai masjid yang kosong itu. Saya punya bukti video nyata dan foto bahwa lafal Allah ada di dalam WC. Saya punya bukti nyata bahwa plafonnya bolong. Saya punya bukti nyata bahwa di sana enggak ada azan. Biarkan yang mau ikut setan ikut setan. Tetapi Allah Maha tahu, dan hanya la haula wala quwata illa billah, hanya Allah yang menolong saya selama ini, bukan orang. Jadi saya cuma terakhir saya bilang, saya sangat sayang dengan Islam, saya sangat sayang dengan saudara-saudara semua, karena saudara-saudara semua pasti sayang dengan saya. Mari kita ungkapkan rasa sayang persaudaraan di antara kita, tidak dengan kata-kata. Mari kita sayang karena Allah, mari kita benci karena Allah, mari kita berjuang karena Allah, karena pada akhirnya kita hanya akan masuk ke lubang yang sempit itu. Benar kan? Pada akhirnya kita semua akan mati. Pada akhirnya kita akan masuk ke dalam lubang yang sempit. Di sana ada ajab, di sana ada pertanyaan antara jannah atau nar. Dan sekiranya satu hari saudara-saudaraku, kalian semua lebih mulia dari saya, saya berinsya Allah semua yang di sini lebih mulia dari saya. Dan jika satu hari kalian berada di surga dan melihat saya dalam neraka, bilang ke Allah bahwa yang namanya Hani pernah ada di tengah kalian, dan keluarkan saya dari neraka itu. Takbir, Allahu Akbar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah buat saudara-saudara kita yang sudah kembali ke jalan Islam. Ini mengaduk-ngaduk hati saya ini, ya Allah ya Rabbi. Saya juga. Aku juga. Tapi lebih keras aku kayaknya. Iya deh, gak apa-apa. Ngalah sama istri. Udah kebenaran ya. Yang saya penasaran nih Mas Hani, apa sih waktu itu yang diberi, yang apa ya, yang membuat Mas Hani termotivasi sekali untuk kemudian mengkristenkan orang Islam gitu. Jadi waktu itu kan Mas Hani dengan pemahamannya gitu. Ya, jadi doktrinasi yang ya, doktrin. Sebenarnya mereka gak salah. Seluruh orang Nasrani itu mempunyai ayat yang begini, beri katakanlah seluruh Injilku kepada seluruh bangsa. Oh, mereka sesama kita. Mereka menjadi Kristen karena bapak ibunya Kristen. Anda menjadi Islam karena bapak Anda, ibu Anda Islam. Karena itu bersungguh-sungguhlah dengan agama Anda. Jika Anda Nasrani, pelajari Injil Anda, baca sampai habis dan pakailah logika. Jadi ada seruan ternyata di situ ya. Iya. Bukan. Mas Anum, mari sungguh-sungguh, saya ya sangat yakin. Coba perhatikan orang-orang yang masuk Islam. Ya. Yang terakhir, Ayahanda Beni Mokalu, Jenderal Bintang 2 dari Bali. Dia sudah cukup sukses, cukup kaya. Siapa yang bisa paksa dia masuk Islam kalau dibilang Islam agama pemaksaan? Iya. Dia enggak butuh uang. Dia punya uang banyak. Emang keluarganya kaya. Dia enggak butuh jabatan. Bintang 2 udah pasti Kapolda, paling tinggi dari Bintang 2 adalah Kapolda. Iya, iya. Iya. Terus lihat beliau. Kenapa beliau masuk Islam? Yang saya dengar dan yang saya baca, dia mempelajari Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an. Lihat Bunda Anastasia. Siapa dia? Bukan seorang Kristen biasa. Lihat Stephen. Lulusan Leiden, sekolah teologi terbaik di dunia. Saya hanya misionaris biasa. Biasa ya. Tapi udah banyak yang dikristenkan ya. Ya, ini sebenarnya zaman dulu tuh tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh ya, di agama yang lama. Ya, lalu kemudian ketika tanya, berislam, siapa orang yang masuk ke Kristen? Artis. Jadi saya tanya satu hal. Untuk kalian yang bilang saya dulu kiai, saya dulu ustadz, saya dulu muslim, sekarang karena ABCDE saya masuk Kristen. Kristen. Saya dulu tak masih. Buktikan dulu Islam Anda ke saya. Berapa juz Anda hafal? Apa yang sudah Anda lakukan untuk Islam? Harus ada bukti nyatanya. Iya, iya, iya. Apa yang sudah Anda lakukan ketika Anda seorang muslim atau muslimah yang Anda lakukan untuk agama Anda? Baru bisa bicara begitu. Baru bisa bicara. Dan yang tadi menarik ini adalah yang mereka takutkan adalah ukhuwah di antara kita. Ya. Yang mereka takutkan adalah kalau kita begini, sudah peduli satu sama lain. Kalau Islam ini sudah saling mencintai satu dengan yang lain,
sudah bersaudara tulus karena Allah, membantu karena Allah, mereka mau ngapain lagi? Gak ada kesempatan untuk membantu suku lain, gak ada kesempatan untuk ngobatin, gak ada kesempatan untuk ikut campur dalam masalah agama kita. Kasih mis segala udah gak ada kesempatan, iya, ya mas. Sungguh-sungguhlah sama Allah. Islam tidak menjanjikan Anda menjadi kaya raya, banyak jabatan, tidak. Saya masuk Islam, saya kehilangan segala-galanya. Demi Allah, segala-galanya. Bahkan saya bilang, ya Allah, tarik nyawa saya. Waktu saya putus asa, saya sudah bosan hidup seperti ini. Saya menangis sama Allah, tidak ada yang tahu 6 bulan saya kurung diri saya. Pada akhirnya Allah berikan satu itu ke saya. Bahwa hidup ini tidak menjanjikan kenikmatan. Hidup ini penjara. Ada yang susah, saudara-saudara, ada yang sakit enggak sembuh-sembuh. Mau disobatin sama dukun? Sesungguhnya sakit itu adalah cara Allah menyucikan dan membersihkan kita dari dosa, membuat kita dekat kepada Allah. Di saat kita sakit, kita punya waktu untuk berharap kepada Allah, bicara sama Allah. Bukan lalu Anda saya sembuhkan. Sakit dari Allah, hikmah, anugerah sakit itu. Ketika kita menjadi Islam, saya ditinggalkan oleh banyak orang. Adik kandung saya sampai detik ini memberikan sumpah yang luar biasa. Karena saya bilang, saudara-saudara, saya dengan Anda, saudara, bahasa Inggrisnya, we are forever friend until jannah. Belum tentu saudara kandung saya masuk surga sama saya. Takbir. Allahu Akbar. Tapi kita saudara sampai akhirat. Amin ya Allah. Belum tentu saudara-saudara lain yang masih kafir, sama-sama saya masuk jannah. Bagaimana biar dia masuk jannah kalau dia bukan Islam? Bagaimana dia masuk jannah kalau patung masih dia sembah? Tuhannya masih kelihatan ya mas ya? Iya, kalau Tuhannya bisa saya lihat. Ya, bisa saya kapan, sedangkan mukanya gak tahu yang mana.
do, it's interesting because you see this confusion here. Like I said, we are not trying to step on nobody's toes, but this information is out there, and it should be known. Now, what we have in the verbatim Word of God, the Quran, which is kept intact since it was revealed, memorized by millions all over the world, you have a verse in there that God Almighty, Allah, is saying that woe to those that write the book with their hands and gain a miserly price. Woe to them for what their hands do write. Yeah, we certainly do, and we can see this specifically in terms of some places in the Bible where we know when something was added, we know why it was added, we even know where it was added. Give us some examples now. Yeah, if I can reach over here to King James Version of the Bible. Yes. And I'm using this one because King James Version is from a late Greek source manuscript, not an early one. And this is what you'll find in the King James Version. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit and the water and the blood, and these three agree in one. Now that's what you find. And that's what verse is that? This is 1 John chapter 5, verses 7 and 8. Yeah. And that certainly sounds like the Trinity, doesn't it? Yes. Okay, but this is a late Greek manuscript that they're translating from. Now if we go to the New Revised Standard Version of the Bible, which goes back to much earlier manuscripts, and we look at the same exact verse, we find this. There are three that testify, the Spirit and the water and the blood, and these three agree. And that's it. Mm-hmm. Everything about the Father, the Son, and the Holy Ghost, and being in heaven, and these three are one, that's a later addition that does not exist in the oldest manuscripts. And in this particular case, we know when this was added. It was added around the year 380. It was added in Spain, in a manuscript in Spain, and from there went into the Latin Vulgate, Jerome's translation of the Bible into Latin, and then subsequently was picked up from Latin sources and some late Greek manuscripts, which is how it got into the King James Version. But the original, there's absolutely no mention of the Father, the Son, and the Holy Spirit. What's the one from, I believe it's Mark, towards the end, where you have bits, whole chunks that are not... It's the last part of Mark. Most of the early manuscripts end with verse 8. This is chapter 16, verse 8. That's where it ends. But in later manuscripts, it goes on from verse 9 to verse 20, talking about the resurrection of Jesus. Mm-hmm. And this is a big later addition to the These are known facts. How about the story of the adulterer and the adulteress? Oh, and John. Yeah. Doesn't exist in the earliest manuscript. The one where Jesus says, how does it go? He said, those... Those without sin cast the first stone. Yeah. Wonderful story. Beautiful story. The entire chapter is a later addition. Doesn't exist in the earliest manuscripts that we have. I mean... This is something profound. I mean, it's amazing. Any sincere person, what should he do now? What does he do? He's confused. You've confused some people. Some people knew it from the get-go. I mean, where do we go from here now? Well, a person needs to study. And this is what I would advise any Christian to do. Study your Bible and study a good translation of the Bible. And the one I would recommend is the New Revised Standard Version because it does go back to some of the earliest manuscripts that we have. And then get a good Bible commentary, one that's done by scholars, such as the Interpreter's one-volume commentary on the Bible, published around 1974, I think it was, or 1971. Study these. There's no substitute for study. Become familiar with your own scripture. And as many converts to Islam have discovered, by studying the Bible, this was actually one of the things that led them to Islam.